diambil nih, diambil nih. Oke, bisa kok kak? Kali ini ya. Kan ini sudah hampir 5 hari nih. Oke. Aku sih durung wani notok ya, sih durung diombe nih kuku, tapi nek dirasakan ada perubahan mboten? Nggih, mboten. Nek ditambahi dosis jamu nih, mulai nambah mboten? Ini kalau tambahi dosis sih, sanggup nggih? Kalau kok mual-mual di muntah nang medal nggih. Nggih, saiki mual-mual terus. Nggih, bisa mual kamu kok selawatan nggih. Artine selawatan terus ya. Yeah. Nah. Dadi mun pinten taun nih sakit ini? Kurang tahun lebih. Telat digoreng yang ini ya. Nggih, kaya merep ini. Kapan ini Mas Budi anu ya nek tak ngomongi jane wis tangani wong ya weh. Ya. Sementara kan bunuh akar-akarnya dulu ya, di bunuh akarnya engko insyaallah lansan ya. Sing sabar pian ya. Sabar. Temeriki mboten enten bayar, mboten sampean ikhlas tombok, kula ikhlas ngelantari Gusti Allah sing marasno. Nek kula gak iso apa-apa. Hakikate gak iso apa-apa Allah sing marasni pian ya. Dungo selawatan sing akeh ya. Ben Kanjeng Nabi laporan nang Gusti Allah nek umat Kanjeng Nabi keterima. Selawatan nggih. Sallallahu ala Muhammad timbangane sampe gak apa-apa atin selawatan nggih. Pun sehat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mohon doa untuk saudara kita yang lagi berbaring. Sudah 2 tahun ya. 2 tahun sakit kanker payudara. Nah ini lagi dirawat di Wong Putu Pondok Muri. Jadi ini di pondok. Mohon doanya ke panjenengan sedoyo. Ini sudah 5 hari dirawat di sini dan alhamdulillah ada perubahan nggih. Nggih, mudah-mudahan ini Allah mencabut semua penyakit yang ada di dalam tubuh ibu ini. Sementara kita berupaya untuk mematikan akar yang menjalar pada kanker payudara. Panjenengan bujui, sing sabar nggih. Ya, nih teman-teman, mohon doa. kesehatan sangat penting kesehatan mari kita jaga. Dan ayo selalu mensyukuri sehat kita, mensyukuri apa-apapun yang diberikan oleh Allah yang berupa kenikmatan dan sebagainya. Dan panjenengan, loro niki iso dadi ibadah sampean. Dengan apa sabar? Sabar inilah yang akan menjadi catatan ibadah sampai di Allah. Nggih. Salat kan sik gurung iso. Sabar, selawat. Teman-teman sekalian, mari kita beribadah dengan segala bentuk keadaan yang diberikan oleh Allah. Nah, saat ini saudara kita ini insyaallah sabar akan menjadi catatan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nrimo ing pandum apapun yang diberikan Allah adalah sifat tawakal yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.